Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara mengedit RPP satu halaman dengan super cepat. Nah, di sini RPP-nya tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya cuma membagikan bagaimana cara mengedit RPP super cepat. Nah, caranya biasanya RPP itu yang RPP-nya untuk satu semester itu banyak. Nah, sedangkan jika kita mempunyai RPP dan dari sekolah lain atau kita meminjam dari teman, kita perlu mengeditnya. Cara mengedit dengan cepat di sini ada tombol cara mengganti teks, kata, huruf atau kalimat. Di sini kita pilih replace. Di dalam replace ini, di sini tersedia kata yang dicari atau kata sumbernya, dan yang bawah adalah kata penggantinya. Nah, di sini kita tulis misalnya kepala sekolahnya dari sekolah lain kita mau ganti. Nah, di sini kepala sekolahnya, untuk lebih cepat di copy. Kita pilih replace di yang atas, yaitu sumbernya yang akan diganti. Kita copy. Nah, nama Budi Santosa SPD mau diganti dengan nama kepala sekolah yang baru. Caranya kita tuliskan nama yang baru di bawah. Nah, di sini yang atas adalah nama yang lama, yang bawah adalah nama penggantinya. Nah, di sini kalau mau mengganti satu persatu kita tekan replace, sedangkan kalau mau mengganti secara total keseluruhan kita tekan replace all. Tekan yes, dia mencari kalau ada yang baru. Nah, di sini nama lama yaitu Budi Santosa sudah terganti dengan nama baru. Walaupun banyak sekalipun, puluhan bahkan mungkin ratusan, kalau kita mempergunakan ini bisa langsung terganti semuanya, setiap kata itu terganti. Nah, begitu juga untuk nama desa, misalnya ini desa ini Ranuyoso, kita ganti. Nah, teks yang lama kita tulis di atas. Nah, teks penggantinya kita tulis di bawah. Nah, seperti itu, kita klik replace all. Yes, berhubung cuma satu, dia akan terganti satu. Kalau 10 ya terganti 10. Itulah cara mengganti teks atau juga bisa kata atau kalimat dengan super cepat. Nah, cara ini bisa juga berlaku untuk editing-editing lainnya, baik itu karya tulis, laporan ataupun hal yang lain. Nah, di sini bisa mengganti teks yang panjang juga bisa. Misalnya satu kalimat ini mau saya ganti. Diganti dengan asal saja saya tulis. Nah, di sini sudah diganti walaupun panjang. Itulah teman-teman trik untuk mengganti atau mengedit teks di Microsoft Word dengan super cepat. Mengganti teks dengan cepat, caranya dengan menekan replace. Jika Bapak Ibu suka dengan video saya, bisa tekan like. Jika ada saran, pendapat ataupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jika Bapak Ibu ingin melihat video-video lainnya, tutorial tentang pengoperasian komputer, silakan tekan subscribe. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.